awalnya dulu gubernur nih. Cuma dia kalah calon. Nah, sekarang jadi tanam kacang. Terus kehidupan, guys. Oke. Ketemu lagi dengan saya, Wong Sawitan Official. Kali ini saya mau berkunjung ke rumah teman saya. Dia bilang dia mau apa? Panen kacang panjang. Iya, kacang tanah. Dia panen kacang tanah. Jadi kacang tanahnya itu dari Malaysia. Warnanya merah. Oke. Simak videonya, jangan kemana-mana. Kerja di kelapa sawit itu rumahnya ya cuma begini, Mas. Rumah kayu ini, Mas. Tanah saya. Ini rumah teman saya namanya Muslim. Dia itu paramedik di perusahaan kami. Ya, beginilah kehidupan kami di hutan. Ini depan rumahnya. Di sini ada pemandangan bagus. Nah, itu hutan yang saya cari kantong semar kemarin, video kemarin tuh. Di situ saya cari. Ini jurang. Oh, kalau masalah sayur mayur lengkap sih, Mas. Oke. Oh, iya kak, banyak rumputnya ini daripada kacang ini. Ini kebun. Besar isinya mungkin. Tunggu, saya mau masuk. Nggak usah masuk. Nggak usah. Banyak penyengat. Situ aja. Ini ada kacangnya. Ini bilangnya kacang dari Malaysia. Panjang. Masa? Oh, nanti direbus. Yuk. Apa? Oh iya. Ini raisinya. Ini berapa bulan panen ini? 3 bulan. Lin, ambilkan topi ayah Lin. Terus naik di sana, jatuh itu. Awas duri di sawit. Hei. Kacang dibilangnya kacang Malaysia. Isinya merah. Merah. Lihat ya, percaya. Nih. Merah isinya. Tuh. Cuma sayang ini tempat kebunnya berantakan, guys. Hancur. Ini awalnya dulu gubernur nih. Cuma dia kalah calon. Nah, sekarang jadi tanam kacang. Keras kehidupan, guys. Keras kehidupan, guys.
Is tanam kacang, guys. Supaya hidup. Oke. Hey, ini loh. Panen kita. Panen kacang. Ini tuh enggak jelas. Ini tuh dari Malaysia gitu. Ini panjang-panjang. Kayaknya ini yang di bakalnya kacang Garuda. Oke. Terima kasih telah menonton channel saya. Nantikan konten saya selanjutnya. Salam Wong Sawitan Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita lagi makan kue. Bilang.